Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Greener Indonesia. Kali ini kita melanjutkan video yang kemarin tentang contoh taman outdoor dan proses pembuatan taman. Yang kali ini kita merangkum video ini untuk menjelaskan dua macam saja. Yang pertama itu penempatan tanaman perdu dan tanaman poin utama, dan yang kedua itu adalah pemasangan rumput. Setelah pemasangan instalasi listrik untuk lampu taman dan juga air pembuangan ya, ini ada tanaman utamanya dengan tanaman perdu yang berbagai macam, dan juga ini adalah proses kita penanaman kemarin. Penanaman tergantung seni dari tukang taman sendiri ya. Untuk pemilihan tanaman, baik itu tanaman berbunga atau yang bermacam warna, bisa dipilih di tanamanhiaspadang.com. Untuk tanaman hias utama pun ada juga beberapa pilihan, jenis, warna, dan ukurannya sesuai dengan budget yang akan saudara mau keluarkan atau sobat kalian mau keluarkan. Dan beberapa banyak tanaman yang akan kita tanam pada taman itu akan mempengaruhi harga atau budget taman Anda sendiri. Untuk pemilihan rumput juga memiliki beberapa pilihan, seperti rumput gajah mini yang sedang kita pasang, atau rumput kuaci, dan juga ada rumput Jepang, dan harganya juga bervariasi menurut kelangkaan atau ketersediaan rumput yang ada. Sebenarnya ini hanya video promosi ya. Untuk lebih lengkapnya nanti mungkin juga kita ulas di video selanjutnya atau di video lainnya di channel kita. Untuk itu jangan lupa untuk ikuti dan subscribe channel kami. Setelah pemilihan, penempatan, dan penanaman selesai, dilanjutkan dengan pemasangan rumput di sekitar tanaman ya, atau yang sudah kita bikin gundungan ini. Lalu kita akan memasang rumput yang bisa dikatakan ini adalah rumput gajah mini yang paling mudah perawatan. Bentuk dan penempatan tanaman itu bervariasi ya, tergantung rumah atau luas taman yang akan ditanam, dan tergantung budget yang mau sobat Greener keluarkan untuk anggaran pembuatan taman ini. Untuk info lebih lanjutnya bisa hubungi kita langsung, atau bisa juga lihat video lain kita di channel, dan juga pemilihan tanaman di tanamanhiaspadang.com, dan juga di FB, Facebook, dan Instagram kita. Dan sampai dulu video kita kali ini, dan jangan lupa untuk nantikan video kita selanjutnya yang mengulas tentang taman dan tanaman selainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.